ibu-ibu atau emak-emak mencari ikan dengan menggunakan jaring. Strike, guys. Halo Lur, ketemu lagi bersama channel Sniper AW. Hari ini kita coba hunting atau berburu ikan ya. Nanti kita coba nombak ikan atau nembak ikan di sungai. Kebetulan hari ini sungainya lumayan bening, tapi belum terlalu bening ya guys. Nanti kita coba masuk ke air berburu ikannya. Oke guys, untuk spot nanti kita di bawah-bawah ini. Apa namanya ini, tempat ini namanya sukam kalau di sini. Bisa jadi bubu juga ya. Oke guys, kita mencari ikannya dengan cara menembak atau menombak ya. Kita menggunakan ini. Ini alatnya. Ini alat tombak atau senapan yang kita gunakan untuk mencari ikan nanti ya. Nanti kita menggunakan juga kacamata ikan untuk bisa kita menyelam ke dalam sungai. Sungainya tidak terlalu dalam kalau untuk daerah sini, tapi untuk daerah yang agak jauh nanti ada lubuk-lubuk yang memang dalam. Oke guys, pantau terus channel Sniper AW. Untuk kalian yang belum bergabung, jangan lupa dukung kita untuk memajukan channel Sniper AW ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke guys, untuk kalian yang sudah mensupport, saya ucapkan terima kasih. Semoga kalian semua sukses selalu. Salam Sniper AW, salam olahraga, salam fishing. Mantap. Zog guys. Huh? Jadi gini guys. Jadi tadi kita coba selam, memang di sini airnya tidak terlalu dalam ya. Ini sebatas pinggang. Kondisi airnya agak sedikit keruh, belum terlalu bening. Jadi
jika kita menyelam, kita harus jarak antara kita dengan target harus dekat. Kalau enggak terlalu kelihatan, agak buram. Oke guys, semoga saja nanti kita bisa poin. Biar kecil, biar besar, yang penting kita bisa bawa pulang. Oke guys, kita coba bawa GoPro masuk ke air. Kalian mau lihat kondisi airnya memang belum begitu bagus ya, agak keruh. Jadi kita cek ya. Oke guys, jadi begitulah kondisi air ya, belum begitu bening. Semoga besok setelah air mulai bagus, kita coba mencarikan lagi dengan cara menombak atau menembak seperti ini. Oke guys, kita lanjutin, pantau terus, mantap. A few moments later. Ada ikannya guys, ikan bau tapi kecil. Coba kita tembak ya. Langsung pingsan ya guys, langsung pingsan. Wah mantap, mantap poin kita. Ini ikan yang ada di air deras ya guys. Ikan air deras ini biasanya seperti ini. Ikannya seperti ini. Aduh. Nah, ini kita menggunakan ujungnya dengan seperti jangkar ya. Yuk, kita selam lagi. Semoga kita bisa poin banyak. Oke, mantap. Ganti penembak, guys. Thank you.
Oke teman-teman, dari kejauhan kita melihat ada ibu-ibu lagi mencari ikan dengan cara menggunakan jaring. Itu ya teman-teman ya. Coba kita zoom. Ya, seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ibu-ibu atau emak-emak mencari ikan dengan menggunakan jaring. Dia mencari ikan kecil-kecil ya. Nanti hasilnya mereka biasanya berbagi sama rata untuk dijadikan lauk untuk dikonsumsi ya teman-teman. Coba teman-teman lihat. Ya, begitulah caranya ibu-ibu di sini atau emak-emak di sini mencari ikan dengan menggunakan jaring. Coba kita perhatikan teman-teman. Ya. Beginilah caranya. Cara kerja mereka kompak ya. Berdua memegang jaring dan berdua lagi untuk menggiring ikan-ikan kecil supaya masuk ke dalam jaring mereka. Jadi ini ibu-ibu atau emak-emak yang ada di tempat ini ya teman-teman. Mereka warga sekitar yang ada di desa sini. Oke guys, ini emak-emak atau ibu-ibunya menyeberangi sungai ya. Sepertinya mereka sudah mau pulang. Nah, keren ya emak-emak di sini bisa berenang dengan menyeberangi sungai yang deras dan dalam seperti ini. Juga luas ya. Ini emak-emak tangguh guys. Memang di tengahnya agak sedikit dangkal, tapi di pinggirnya nanti kembali dalam. Oke guys, kita sudah kedinginan ya. Mungkin kita sambung besok atau kita tunggu airnya bening ya, bening dari ini. Besok kita ulang lagi. Hari ini kita cuman dapat 2 ekor ya. Sudah 1 jam kita mencari ikan, nyelam. Susah ya, karena jarak penglihatan kita di dalam air itu agak sulit karena airnya belum terlalu bening. Jadi kita cuman dapat tocolan guys, cuma dapat 2. Yang pertama kita dapat baung dan yang kedua kita dapat ikan apa ini, ikan tilan ya. Nah, kelihatan ya baung sama tilan, lumayan ya. Oke guys, terima kasih untuk sudah menonton video ini. Sekali lagi jangan lupa like, comment, and subscribe tombol di bawah ini supaya kita lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten di channel Sniper AW ini. Oke guys, kita pulang. Sampai ketemu lagi di video-video kita yang berikutnya. Salam Sniper AW, salam olahraga, salam fishing, mantap.